satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uthman bin Al-As. Dia datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, masa saya sholat, saya sering diganggu oleh syaitan sehingga bacaan saya jadi kacau. Selepas Al-Fatihah, bacaan dia diganggu. Baca tengah ruku, bacaan dia diganggu. Tengah sujud, apa yang dibaca dalam doanya pun diganggu oleh syaitan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah syaitan yang digelar Khinzab. Itu adalah satu syaitan yang gelaran dia adalah Khinzab ataupun Khanzab. Fa idza ahsastahu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "jika engkau rasa dia datang mengganggu, fa ta'awwaz billah minhu, kemintalah perlindungan kepada Allah darinya." Macam mana? Sekurang-kurangnya a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu yang kita ucapkan. Minta perlindungan kepada Allah ketika kita tengah salat. Jika kita rasa gangguan tersebut menggangguan yang datang dari syaitan. Macam mana kita tahu? Macam mana kita rasa? Terasalah kita tengah salat. Pikiran kita dibawa ke sana. Pikiran kita dibawa ke sini. Pikiran kita diganggu ke sana, diganggu ke sini. Kita yakin itu adalah salah satu dari tipu daya syaitan.